Hai Tabe Bray Bro, kali ini Bunda kembali memberikan hiburan mengenai keputusan dan tindakan Gemini di bulan Oktober. Tetapi bisa saja akan terjadi di bulan September. Dan sekali lagi Bunda sampaikan ini hanya sebagai hiburan, semua kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mana semangatnya Bro Bray, tetap semangat kalian Gemini. Gemini, coba kalian tenang ini. Tenang, senyum. Kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agar Bunda semangat, jangan lupa subscribe, like juga channelnya Bunda. Ini Bunda lagi semangat-semangat ini, senyum ini. Gemini. Ini bisa saja terbolak-balik energi kalian Gemini. Yang ingin tahu di link dengan Gemini ini ya. Pasti kan tanya, Bunda, ini bukan energi pasanganku. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa saya terbolak-balik energinya, sesuaikan saja dengan kondisi yang kalian alami. Kartu klarifikasi. Lagi Bro Bray, Bunda harus hafal dulu kartunya. Lalu Bunda fokus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lagi oke, Bunda langsung berdoa tabe. Bunda kasih semangat bagaimana Gemini keputusan dan tindakan kalian Gemini di bulan Oktober 2020. Energi keseluruhan Gemini. Di sini kalian sudah mempermantap apa yang harus kalian putuskan dan bertindak terhadap seseorang yang dealing dengan kalian. Karena ini permasalahan ini sudah bertahun-tahun, ada pula berbulan-bulan. Kita lihat keputusan Gemini bagaimana ini. Di sini kalian memutuskan untuk bagaimana membahagiakan diri kalian. Kalian memutuskan bagaimana kalian juga bahagia. Karena selama ini kalian hanya banyak menjaga perasaan pasangan kalian. Tetapi pasangan kalian mempunyai pihak ketiga. Seperti itu Bro Bray yang Bunda lihat Gemini. Di sini keputusan kalian ingin memperbaiki diri kalian. Di sini pula kalian meyakini bila jodoh tidak akan lari kemana. Dan kalian meyakini namanya karma. Itu yang Bunda tarik energinya. Di sini kalian keputusan Gemini lebih banyak mengambil tindakan apa ya, pelan tapi pasti. Ada keputusan kalian ini. Ini kalian lagi apa ya, mengambil suatu petunjuk. Petunjuk apa yang kalian harus lakukan. Di sini pula keputusan kalian. Ada keputusan kalian ini, sebenarnya kalian ini sudah mulai stabil energi kalian. Mungkin sebelumnya energinya energi galau ya, kalau Bunda tarik di sini akan ada suatu perubahan sangat luar biasa di energi perasaan kalian. Dan sangat bahagia kalau Bunda lihat di sini. Di sini mungkin kalian akan dealing dengan elemen tanah dan api yang paling kencang. Tanah Capricorn, Virgo, Taurus. Dan elemen api Aries, Leo, Sagittarius. Di sini kalian berusaha bagaimana menjaga perasaan kalian, bagaimana kalian bahagia. Ini keputusan kalian. Kalian juga lagi berusaha bekerja, mempercantik, memperganteng, seperti itu. Ada keputusan kalian. Memang didasari dari intuisi kalian. Di sini ciri-ciri seseorang ini yang dealing dengan kalian, mungkin awalnya mereka apa ya, rekan kerja. Bisa saja begitu, atau mereka lebih banyak punya kedudukan, seperti itu energi di sini. Ada energi kedudukan, Bray Bro, yang Bunda tarik di sini ada berkulit cerah, tidak terlalu tinggi, bila lelakinya ada rambut mereka rapi, Bro, Bray berkacamata, kalau Bunda lihat ada berperut, ada pula mereka suka happy-happy, energi sebelumnya ya. Ini Bunda diperlihatkan.
Bila ini wanitanya mereka apa ya? Kalau Bunda lihat di sini mereka cantik tetapi ada tetapi bro Bray, mereka suka glamor. Nah, itu energi seseorang ini. Bila kalian dealing dengan ya Gemini dealing dengan seseorang ini seperti itu Bunda ditarik diperlihatkan energi seseorang ini. Karena di sini kalian sudah mengambil keputusan. Seperti itu saja Bunda lihat keputusan Gemini. Kita lihat tindakan Gemini di bulan Oktober bagaimana. Wow. Tindakan kalian di bulan Oktober Gemini, kalian move on. Di sini kalian tindakan kalian banyak merubah cara kalian. Ini ada perubahan dalam bentuk penampilan, ada pula menjaga apa ya? Postur tubuh seperti itu, kecantikan, kegantengan seperti itu tindakan kalian. Di sini pula kalian bertindak tidak terlalu fokus dengan seseorang yang pernah mengkhianati kalian, menghadirkan pihak ketiga. Tetapi energi di sini, kalau Bunda tarik energi seseorang ini, tindakan mereka di saat kalian sudah move on mengambil keputusan untuk tidak kepada seseorang seseorang yang dealing dengan yang kalian Gemini, justru ini ada kata tindakan di sini cinta lama bersemi kembali seperti itu yang Bunda tarik energi seseorang ini Gemini. Di sini kalian sudah move on, kalian bertindak mengakhiri hubungan ini seperti itu bro Bray. Tetapi yang Bunda lihat kalian sudah mengakhiri hubungan ini, seseorang dari masa lalu kalian akan kembali tindakan ini. Di sini kalian tidak terlalu bertindak seperti biasanya memberikan perhatian, memberikan jawaban atau pertanyaan kapan ada keputusan, kalian sudah apa ya, move on tindakan kalian di sini. Di sini mungkin yang akan bertindak kembali ini ya, atau kalian ini Gemini dari elemen air, elemen tanah dan udara. Tindakan, ada tindakan di sini, tetapi Gemini sudah no, seperti itu ya. Karena luka, ada luka yang kalian rasakan dan tiba-tiba kalian juga sudah move on. Ada seseorang juga ini ya yang berusaha memberikan perhatian, tetapi kalian belum bisa membuka perasaan juga dengan seseorang ini. Seseorang ini membuka perasaan kepada kalian. Ini berciri-ciri berkulit cerah lelakinya. Tatapan mereka tajam, tidak terlalu mancung, hidung mereka berkumis, tidak terlalu tinggi. Badan mereka ya, tubuh mereka sesuai dengan postur tubuh mereka. Di sini penampilan mereka rapi. Ini mungkin apa ya? Punya titel seperti itu energi seseorang ini. Anehnya tindakan kalian move on, tetapi cinta lama akan datang lagi untuk kalian Gemini. Bila wanitanya ini kalian ingin tahu Gemini, mereka awalnya meninggalkan kalian Gemini, bronya meninggalkan bro karena melihat dari segi penampilan. Ini mungkin teman apa ya, pagar makan ya, teman makan teman. Mereka mengejar teman kalian, tetapi mereka terhianati. Mereka ingin kembali kepada kalian. Jadi ini energinya campur aduk, bro Bray. Kalian bertindak untuk move on, tetapi seseorang dari masa lalu akan mengungkapkan rasa cintanya. Ada pula seseorang yang lagi mendekati kalian, berusaha bagaimana bisa masuk mewarnai hidup kalian. Itu yang Bunda tarik energi tindakan kalian Gemini. Wow, keren. Kita lihat tindakan energi siapapun yang dealing dengan Gemini. Di sini mereka stuck. Mereka belajar. Ini ada belajar seperti spiritual, bro Bray. Itu yang Bunda tarik energinya. Kita lihat dulu bagaimana ini keputusan yang dealing dengan Gemini. Di sini justru mungkin awalnya mereka, kalian Gemini atau ini Gemini ya, bisa saja terbolak-balik. Awalnya kalian yang mengejar
mempertahankan hubungan ini, di sini justru terbalik, bro, Bray. Keputusan mereka akan meninggalkan pihak ketiga dan menjauhi pihak ketiga. Di sini mereka ingin kembali lagi kepada Gemini, atau ini pula mereka akan meninggalkan Gemini karena terlalu banyak drama yang dilakukan Gemini, sehingga mereka memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini dan memilih untuk sendiri dulu. Itu yang Bunda tarik energi keputusan seseorang ini. Di sini mungkin kalian dealing dengan elemen api Aries, Leo, Sagittarius. Itu yang Bunda tarik. Dan elemen tanah Capricorn, Virgo, Taurus, elemen air adanya Cancer. Bila dari elemen udara hanya ada Gemini, Libra. Sepertinya ini yang Bunda hanya bisa lihat keputusan seseorang. Ini masih keinginan mereka ya. Kita lihat dulu tindakan mereka. Ini pergerakan ya, tindakan. Kita lihat tindakan mereka untuk Gemini. Di sini, kalau tindakan di sini, mereka akan meninggalkan masa lalu mereka. Bisa saja ini mereka akan meninggalkan masa sekarang mereka, memilih pihak ketiga dan mengejar kembali Gemini. Itu tindakan mereka. Mereka bertindak ini, maju. Jadi ini ada pembicaraan mereka ini dan datang serentak. Membicarakan hubungan kalian Gemini, karena di sini mereka seperti ada kekuatan tersendiri dan ada petunjuk, petunjuk dari mereka, mungkin belajar dari apa ya, guru spiritual. Ada guru spiritual di sini kalau Bunda tarik energinya. Tapi guru spiritualnya ini kalau Bunda lihat bagus, bukan hal magic, ilmu sihir hitam, tapi putih, bro, Bray. Di sini mereka punya kekuatan bagaimana mereka akan kembali ke masa lalu. Bisa saja ini akan meninggalkan masa lalu karena salah satunya bermain apa ya, cinta segitiga. Itu yang Bunda tarik energi seseorang ini. Di sini mereka juga ingin menjadi pemimpin yang bisa mengayomi Gemini, atau mereka meninggalkan pihak ketiga maupun Gemini. Karena di sini mereka bertindak, berbicara. Ini ada pembicaraan kepada Gemini, berbicara. Tetapi sebelum mereka berbicara dengan Gemini, mereka sudah bertindak dengan pihak ketiga, mengakhiri pihak ketiga. Bila ini ada hubungan pihak ketiga, bro, Bray. Karena pihak ketiga adanya, ada juga matre, sorry ya, memanfaatkan situasi. Itu yang Bunda tarik energi seseorang ini. Di sini mungkin kalian dealing dengan seseorang ini dari elemen tanah, elemen udara. Iya, elemen tanah Capricorn, Virgo, Taurus, elemen udara Gemini, Libra, Aquarius. Ada pula dari elemen api Aries, Leo, Sagittarius. Bila dari elemen air hanya ada Pisces, bro, Bray, memilih untuk mengakhiri hubungan ini karena di sini ada pihak ketiga. Jadi ada pilihan, salah satu, memilih pihak pertama atau pihak kedua. Pihak kedua ya. Jadi mereka akan tampil mengambil keputusan. Itu yang Bunda tarik energinya. Dan di sini diperlihatkan ciri-ciri seseorang ini, mereka berjiwa seorang pemimpin. Tetapi setelah mereka mendapatkan atau masuk dengan pihak ketiga, mereka lemah, tidak lagi seperti seorang pemimpin. Ya, pemimpin ya, mungkin pasangannya mengayomi, atau wanita sosok keibuan karena mengenal pihak ketiga, bro, Bray. Itu yang Bunda tarik energi tindakan seseorang yang dealing dengan Gemini. Jadi di sini pihak ketiga, sorry, sepertinya kalian akan tersakiti juga bila dealing, bila ada kalian menghadirkan pihak ketiga, bro, Bray. Dan di sini sebenarnya korban ini ego oleh pasangan kalian Gemini. Itu yang Bunda tarik. Jadi sesuaikan saja dengan kondisi yang kalian alami ya. Kita lihat energi keputusan mulai dari saat sekarang sampai Oktober. Ada apa ini yang dealing dengan Gemini maupun Gemini. Keputusan mereka, mereka ini sudah menentukan. Karena awalnya energinya ada kebingungan, mereka menentukan arah yang mana mereka putuskan. Jadi ini ada pihak ketiga, bro, Bray, karena bercabang. Jadi keputusan mereka sudah bulat,
siapa yang harus dipilih di hubungan ini, terutama bila kalian dealing dengan elemen tanah, udara. Itu yang Bunda lihat. Di sini pula seseorang ini berkulit hitam manis, ada pula cerah. Bila lelakinya ada berjenggot, di bawah bibir mereka ada anak gaul bro bray. Tatapan mereka tajam, mereka mempesona ganteng, manis bro bray. Bila wanitanya mereka hitam manis, cantik. Kalau Bunda lihat, mereka sudah menentukan keputusan. Mungkin awalnya mereka bimbang, tetapi mereka mengambil keputusan apa yang mereka putuskan, siapa yang dipilih. Itu yang Bunda tarik energi seseorang ini. Atau kalian Gemini. Kita lihat tindakan di bulan Oktober. Bagaimana percintaan kalian? Di sini selama ini mereka bermain drama, bro bray. Ini sesuatu yang tidak terlihat. Mereka selama ini berpura-pura menguji kesetiaan kalian, berpura-pura bahwa mereka tidak pernah mencintai kalian. Tetapi energi di bulan Oktober, mereka bertindak mewujudkan cinta mereka. Jadi ini ada topeng, mereka akan terbuka suatu rahasia yang selama ini mereka tutupi, atau mereka berpura-pura saja tidak mencintai kalian, yang sebenarnya mereka mencintai. Itulah yang terjadi di bulan Oktober mengenai tindakan Gemini maupun yang dealing dengan Gemini. Sepertinya hanya ini, tetap kalian kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini hanya hiburan. Tabe, tabe.